Hai semua. Oke. Hari ini inilah rutin harian saya yaitu mengisi OD barang. Sebab saya adalah business online selain daripada beautician. Jadi ini kita akan hantar kepada customer-customer kita dan juga kita pergi JNT ya. Jadi mari kita sama-sama bagaimana rutin harian saya. So inilah dia. So mari kita hantar barang. Okey, inilah barang. Kereta ni penuh dengan barang-barang. Barang-barang online saya. So ini adalah apa ini? Harian saya tengok bersepa-sepa. Sampah di dalam kereta ni. So apa ini? Destinasi first saya di ITTC. Sebab saya ada customer sana, CEO ni barang, Koko. Bagi orang lo, kau ni kan selalu aku di rumah aja, kau tidak buat apa-apa. Selalu pertanyaan begitu. Tapi sebenarnya, memang saya duduk di rumah sekarang ni. Sebab iyalah, kedai saya pun bukannya dapat buka sekarang. Jadi, saya tidak duduk diam. Saya tetap bisnes online. Jadi, inilah saya punya aktiviti harian saya. Sekiranya ada order. Dan mostly saya punya hari memang beginilah. Memang selalu COD, COD dan COD. Jadi kalau tiada buat apa-apa, saya duduk di rumah aja lah. Macam kalau anak buah saya ada di rumah, saya akan main dengan anak buah saya. Kalau tiada pun, saya pergilah di mana-mana kafe, pergi beli ke air ke, pergi cari-cari kuih. Itulah. Jadi, jom kita jalan. Semestinya pakai mask ya. So, jangan kamu lupa pakai ini dimanapun kamu pergi, even kamu pergi rumah keluarga pun kamu kena pakai ini juga ya, untuk melindungi diri kamu dan juga orang lain. So especially sekarang ni kan masa-masa pandemik, kita kena ada ikhtiar, kita kena ada apa ini, cara untuk apa ini, untuk meneruskan hidup. Yalah, macam saya ni kan boleh dikatakan berniagakan sendiri. Jadi kalau saya tidak buat something, saya tidak dapat macam mana saya mau bayar itu ini ataupun perbelanjaan harian saya. Yalah, kalau kita duduk di rumah pun kan kita kena beli juga makanan asas seperti beras, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi kena juga cari side income. Jadi siapa-siapa yang macam merasa mau cari income tu boleh kontak saya. Okey. So inilah dia. Okey, menuju ke kita ada apa ini, kita ada customer sana. So inilah rutin harian saya yang selalu orang tanya-tanya. So guys, inilah ITTC. Okey, jadi kita akan berada di sini COD Coco Curve. Sama pergi JNT untuk post barang customer. Okay guys, saya punya customer tadi sepatutnya di ITTC tapi dia sudah balik rumah, jadi kita pergi rumah dia antar barang. So, menuju ke sini. Who wants to fit in anyway?
cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. Oke, okay, selesai sudah rutin harian saya nih. Kayak macam tadi lah, rutin saya adalah COD, delivery, dan juga pergi rumah kakak. Mesti kena, kalau saya keluarkan mesti saya kena pergi rumah kakak saya untuk tengok saya punya anak buah. So kita beli kongsi-kongsi rezeki. Macam tadi ada satu budak tu sama bapa je saya rasa dekat Golden Fish. Bolehlah kongsi-kongsi buatkan dia orang wafer, bagi dia orang minuman. Cuma saya tidak sempat rakam sebab saya punya orang tukang buat tu terus bagi dia. Jadi tidak payah rakam apa yang kita kasih, apapun itu daripada kita. So